Sementara itu, kasus bayi dibuang orang tuanya kembali terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan di semak-semak pinggir jalan terbungkus plastik. Bayi ditemukan dalam kondisi selamat dengan tubuh penuh semut merah. Dengan kondisi tubuh penuh bentol akibat gigitan semut merah, bayi laki-laki ini langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Bayi yang baru dilahirkan ini ditemukan warga dalam semak-semak di pinggir jalan yang tak jauh dari perkampungan warga. Saat ditemukan, bayi hanya terbungkus kantong plastik hitam dengan kondisi bayi masih lengkap dengan tali pusarnya. Beruntung, nyawa bayi ini masih bisa tertolong setelah ditemukan warga. Bayi yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya ini kini dirawat dalam tabung penghangat atau inkubator agar kondisi bayi tidak memburuk. Bapak saya lagi bersih-bersih kok ada kresek hitam agak besar. Terus ada suara kayak anak ayam grogi gitu. Terus ternyata pas dibuka isinya Setelah dirawat beberapa jam, kondisi bayi sawo matang dengan tahi lalat di dahi ini pun kondisinya kian membaik. Dugaan sementara, bayi dibuang oleh orang luar. Sebab dalam 2 bulan terakhir ini tidak ditemukan warga sumber beras Muncar, Kecamatan Muncar, Banyuwangi yang tengah hamil tua. Zainal Ali Mustafa, Banyuwangi, Jawa Timur.